Kita lanjut lagi nih naik tram. Kali ini kita mau ke Hard Rock karena aku mau beliin oleh-oleh buat anak bayiku Ibrahimovic. Jadi kita naik tram kemana Bu? Ke city center tadi. Terus kita lanjut lagi naik kereta yang bawah. Kita ke Hard Rock Cafe-nya Stockholm. Check it out. Oke, sekarang kita mau makan siang dulu karena lapar guys, dan kita mau review makanan Asia ya, restoran Asia. Ternyata dekat, ini salah satu favorit restorannya Sicilia, namanya Redal Taste of Asia. Kepo nggak sih menunya ada apa aja? Ini dia. Sashimi, maki, curry, bibimbap, dan noodles dan lainnya. Yuk kita masuk. Oke. Hai. Oke, ini buku menunya. Food inspiration from Asia. Menunya sama seperti yang aku ada di depan tadi ya. Jadi favoritnya apa di sini? Di sini crispy duck ramen. Crispy duck ramen. I wanna try that. Yes. Oke. Terus ibu mau makan apa? I like to have the sushi. Sushi? Sushi. Don't forget you have a sushi party on Monday. Dan sini standarnya kalau pesan makan langsung kasih air putih ya. To make it spicy. But crispy duck ramen. One crispy duck ramen. Yeah, one for me. Yeah, I just enough for the edamame and then wonton, so I'm not so hungry. Jadi orderan kita, Bu Yulia nggak lapar karena dia kenyang banget hari ini. Dia jadi order edamame sama wonton soup. Aku mau cobain ramennya yang kata beliau endol banget, dan juga kimchi. Minumnya teh putih aja. Aku mau pesen ginger beer. Ya, ginger beer. Dia mau pesen ginger beer. Oke, kita tunggu menunya ya, makanannya. Oke. Terus kita taruh crispy ducknya, dipisahin gini ya, misalkan kita cobain dulu crispy ducknya. Oke, crispy duck. Yummy. Bumbunya biasa aja ini ya, bumbu bebeknya biasa aja, ada asam manis. Sekarang kita cobain supnya. Supnya enak, ramennya. Sekarang kimchi. Apakah se-Korea itu kimchinya? Sekarang kita cobain mie-nya guys. Tunggu ramennya mantap. Yummy. Dari kemarin Bu Yulia tuh minum ini nih, apa namanya? Ginger beer. Ini non-alkohol. Non-alkohol. Ginger beer non-alkohol. Seru ya? Wow. Nilainya buat ramennya 8,5. Kita cobain beer, ginger beer. Non-alkohol. Kita cobain ginger beernya. Tapi gingernya yang berasa. Ibu ke Stockholm dalam setahun berapa kali? Bisa 2-3 kali. Bisa 2-3 kali. Biasanya bisnis trip atau niat jalan-jalan sama anak-anak? Niat jalan-jalan. Sama anak-anak. Anak-anak atau sama teman-teman? Seru. Oke, dan kita cek ya bayarnya berapa. Aku makan dulu. Oke, ini dia bironya. Ayo kita pergi sekarang. Kimchi. Kita harus pergi. Iya, ramen. Total 461 kron yaitu 600.000 ya. Kita sudah kenyang, kita sudah selesai makan dan waktunya kita jalan-jalan lagi. Demikianlah review kita makan di Redal. Bye-bye. Kita lanjut lagi. Sekarang destinasinya mau ke Hard Rock dan di sekitar situ. Naik bus ya, ini ya bukan tram ya. Bus sekitar 5 stop. Terus di sebelah aku meriang. Meriang tapi nggak kelihatan loh. Karena kandung sama kamu. Najis. Bukan sama aku, Justin Bieber. Di sini panas banget. Apakah dia mau panas ini lagi atau dingin? Panas. Kayaknya panas juga nih. Seru-seru. Oke nih, demi Ibra yang belum kita beliin kaosnya. Ibra, Ciwo. Buat Ibra, bukan buat Ciwo ya Bu ya? Bukan lah. Ngapain beliin Ciwo? Dia itu siapa? Dia siapa ya? Dia itu siapa? Siapa dia? So kesini kata Bu Yulia. Main sini dong. Bebas. Gak boleh. Gak ada gue dititip-titipin, kagak mau. Gue maunya nemenin. Ay, nemenin traktir makan loh dia tuh luar biasa, Masya Allah. Lagi kita motoran. Oke, kita sudah sampai di Odenplan. Sini banyak kafe, restoran. Wow, ini juga ada apa nih, church? Is it church? Yes. Tuh ada church juga. Wow. Ternyata dari turun bus kita harus jalan sekitar 300 meter ya Besti. Jalan 300 meter tadi ini? Iya. Sepanjang jalan ini ada di lokasi di ujung. Di pengkolan ini? Iya. Ada lahan dong. Mas di pengkolan. Di pengkolan? Pengkolan ya. Aku tuh mau beli oleh-oleh buat sahabat-sahabat aku, tapi ternyata tidak ada yang large. Ternyata adalah extra small dan extra large. Tuh, ini ada kekecilan, terus ada lagi kebesaran. Oh my god, tuh gede-gede banget. Dan hampir semuanya nggak ada ukurannya aku mau. Akhirnya aku beli yang ada aja buat Ibra. Dapat buat Ibra. Aduh. Demi Ibra ya Beb, jauh-jauh kesini ya Beb. Demi Ibra. Nah, kita sudah beli buat Ibra. Sekarang kita akan balik ke hotel. Bye-bye. Sedikit kecewa karena nggak banyak koleksi ukuran large-nya. Ya, di Stockholm ternyata banyak turis katanya. Rame, jadi banyak sold out. Maafkan teman-temanku yang titip ya. Tadi aku udah videoin kan, banyakkan ukurannya extra small sama gede-gede ya, XXL, XXL. Pokoknya kalau ke Eropa nyari ukuran gede itu paling enak deh, karena banyak banget pilihannya. Kita lanjut lagi ke hotel. Ya, hari ini aku balik ke Lund dengan naik kereta karena nggak dapat pesawat karena semua. Perjalanan dari Stockholm ke Lund sekitar 4 jam. Dan daripada nggak bisa ke Lund, kita naik kereta aja. Oke, persiapan perjalanan, Pringles, kopi, handphone ini khusus buat Korea dan juga yes. Siap jalan. If you have any question or concern, you can... Ternyata AC-nya mati. Terus kita diinfo udah last minute mau rubah. schedule atau lu bisa cancel kalau dibalikin. Tapi gimana kalau cancel berubah hari? Nggak bisa karena jadwal padat banget, karena terpaksa ini kegerakan. Oh, panas banget. Akhirnya kita di cafe bistro pesan minum. Suasana menuju senja. Kita sudah sampai di Lund. Mau ke rumah Ibu Yulia dulu. Semoga ntar malam aku nggak ditinggal. Ini coba ya belanjaan kita beranak 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apa? Masih berburu di Citayam. Nggak ngerti aku bagasiku pulang gimana nih. Belum beli oleh-oleh di Lund. Belum mama. Ayah. Selamat pagi dari Lund. Aduh, di Lund sekarang juga panas. Terus aku belum mandi, belum ganti baju. Diajak sepedahan. Aduh. Diajak sepedahan. Coba mau kemana? Coba kita lihat. Sepedahan, Cin. Kemana kita sepedahan? Wow, ini di pusat kota ya. Kita lanjut. Nah, ini pesenannya Bia nih. Bia suka semua nih. Bia dan Alda Nara. Oke. Mereka tuh dikasih ginian aja happy ya. Coba ibunya pengen bawa semuanya tapi inget bagasi ibu nih, maaf ya. Apa tuh? Kiloan, asik. Enak. Coba deh. Nah, oh iya kiloan benar. Sneakers, sweets, nah gitu loh. Campur-campur ya. Iya nih. Iya. Oke, okay. Dia membantu saya dalam shopping. Wow, mau pulang? Wow, wow, wow. Gua kan beli oleh-oleh ya, malah dia yang bayar lah. Buat adik-adik dan anak kantor, banyak rezekinya ibu. Jadi aku mau. Kapan lagi coba? Habis ya. Belanja dikasih oleh-oleh dimasakin, sempurna sekali hidup aku. Sampai Jakarta aku balik lagi cari duit. Duh, ini artisnya Eta lagi masak Indomie. Setelah ribet packing tadi, kayaknya aku banyak banget tapi semoga aman, masuk 25 kilo ke dalam bagasi, sisanya di kabin. Sekarang menuju airport, terus karena sendirian dan banyak bawaan area naik taksi aja sekitar 30 menit dan tadi cek katanya harganya sekitar 100 euro atau 1000 kurang lebih karena lumayan jauh dari Lund ke Cheltenham Airport Kastrol. Seru banget perjalanannya, thank you Ibu Yulia for everything. Baik banget sih, I love you. Emang dari dulu dia the best. Terima kasih juga kakak-kakak aku yang sudah ketemu menemani aku, Kak Maria, Kak Kristina, dan juga Dede-Dede, Dede Aldo, Dede Rizal, Dede Adel, dan semuanya. Terus juga buat keluarga Bu Yulia juga, keluarga Bu Yulia yang luar biasa, tinggi banget, direpotin ya. Aku balik dulu, sampai ketemu lagi. Baru enroll, sampai ketemu lagi di trip enroll selanjutnya. Bye. Pertama kali banget aku transit long flight sendirian tengah malam. Beli kopi sendiri, beli makanan sendiri, bawa tas banyak sendiri. Menenangkan nggak? Tanya-tanya. Ya enggak, ya. Aku lebih suka ada temennya ternyata. Gak enak gitu sendiri.